Ala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi da min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulia wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa'. Qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard was sama amma ba'du. Ayuhas sadati sadatina al-a'izza wal-fudula. Mas, lonjohun kursi ini mah, bon. Setunggal kursi. Setunggal. Kata Rem. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang wajib kita untuk mencintainya adalah bapak-bapak sepuh, bini sepuh, dan para alim ulama, para yai, khususnya keluarga Mbah Kiai Muslih. Dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, bapak-bapak dari Furkominda, khususnya Bapak Bupati atau yang mewakilinya, dan saudaraku yang cintai, Bapak dan Rem 70 dan Bapak Kapolres untuk Purwokerto atau Banyumas, dan Bapak Dandim, dan Bapak-Bapak dari instansi pemerintahan TNI Sipil, yang selalu TNI Sipil Polri yang selalu kita banggakan. Dan yang saya hormati, Bapak-Bapak panitia dalam rangka khalnya Mbah Kiai Muslih, semoga adanya khol tersebut untuk menjadi contoh yang luar biasa untuk kita semuanya, karena mau membaca sejarah setiap siapapun yang dikholinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khol itu bukan untuk mitos. Hal itu bukan untuk mengangkat atau satu kebanggaan, tidak.
Tapi kalau itu untuk memperingati kita semuanya atas jasa-jasa para ulama, para aulia, para pendiri bangsa, dari kita melihat berdirinya pesantren sampai tegaknya kembali sangsaka merah putih, perlu sekali dengan perjuangan-perjuangan yang tidak mengenal lelah, tidak pernah mengenal capek, tidak pernah mengenal putus asa. Apalagi kalau kita mau menengok daripada perjuangan-perjuangan para pendahulu yang memberikan kesemangatan-kesemangatan yang luar biasa. Namun dalam hati kecil saya itu terkadang bertanya, kemana sejarah-sejarah para beliau? Makanya perlu dengan adanya khol-khol tersebut, supaya kita mempunyai wawasan pandangan dalam wawasan agama, dalam wawasan kebangsaan, jauh pandangannya. Kalau kita melihat yang sekarang ini sudah ada bangunan yang megah, terkadang kita berpikir melihat bagaimana para pendahulu membangun tempat-tempat sarana ibadah. Teknisinya luar biasa. Seperti ketika membangun Masjid Demak. Kita terpukau dengan Soko Tatal. Dan kita divonis pendapat itu keramat. Selesailah kalau kita cerita keramat. Padahal sangat ilmiah. Mengapa demikian? Kalau kita berbicara 2000 tahun yang lalu, gunung yang pernah meletus diantaranya Gunung Muria. Gunung Muria tersebut letaknya di Kudus, Jeporo, sampai Purwodadi. Rata-rata bangunan rumah yang mulai Purwodadi sampai ke Demak, khususnya rata-rata rumahnya dak. Jarang, bahkan tidak ada yang pakai fondasi beton. Karena apa? Di daerah Demak, mungkin bisa saja 1 kilo dari atas bumi ke bawah, kurang juga bisa mempunyai kandungan kaum gambut yang luar biasa. Apalagi letaknya Demak di tinggungan Munuk Sapi kalau kita melihat peta Jawa Tengah. Apabila kita melihat dari pantai Jepara bahwa gelombang itu datang dari barat. Tapi kalau kita melihat dari sebelah selatan, Semarang, Kendal, sampai Pekalongan, gelombang datang dari utara. Selalu gelombang itu tubrukan antar yang ke barat, yang ke timur, dan yang ke selatan. Karena faktor Gunung Sapi. Pasti airnya kalau deras ya deras, kalau musim ketiga seperti masa kemarin-kemarin, kalau kering-kering betulan. Kalau basah, ya enggak tanggung-tanggung. Maka pada waktu itu, Kanjeng Sultan Abdul Fattah sampai ke Sultan Trenggono menempatkan angkatan lautnya pada waktu itu tidak di Demak. Ditempatkan di Jeporo yang dekat dengan Karimun atau Mandalika atau Mondoliko. Arus yang berbeda. Arus di Selat Mondoliko itu berat. Kalau kita nyemplungakan jaring
itu tahu-tahu sudah jauh jaringnya, ketemunya mungkin di tempat yang lain. Karena arusnya ada tiga di situ. Kalau kita melihat itu bahwa angkatan laut pendahulu orangnya jago-jago, bisa mengendalikan, mengemudikan kapal-kapal yang berbeda gelombang dibanding utara atau bagian barat daripada Karimun ataupun Mandalika. Itu hebatnya. Portugis nggak berani melewati itu, mesti muter. Karena apa? Nakodanya tidak menguasai daerah selat-selat tersebut. Yang saya kagum, bangsa kita pada waktu itu sudah menguasai ilmu kelautan. Berarti bangsa kita ini termasuk maju tidak? Benar maju. Kalau sudah maju, tolong jangan dimundurkan. Ya, negara kita itu tidak berapa, sedikit negara berkembang. Ya, kalau berkembang terus, kapan buahnya kan gitu? Ya kita kira-kira berbuah kan begitu. Nah, itu hebatnya. Maka bangunan yang ada di Demak, tiang delapan yang ada, soko di dalam masjid Demak, salah satunya apa? Soko tatal. Satu meter, satu meter, satu meter. Gulungan yang diikat oleh besi. Ditumpuk. Kita sekali lagi ngomong, bah itu keramati Sunan Kalijogo. Padahal sangat ilmiah. Mengapa kita vonis dengan keramat dulu? Tidak berarti kita mengingkari adanya karomah. Coba. Ternyata tiang-tiang tersebut elastis. Karena tanahnya itu mungkin lemah. Tiang-tiang yang delapan itu untuk dijaga supaya tidak patah. Maka dijaga oleh soko tatal tersebut. Pengimbang, penyeimbang, itu luar biasa pada waktu itu sudah sejauh itu, walaupun dengan alat-alat yang sederhana. Ini satu. Yang kedua, ketika kita melihat Borobudur atau Prambanan, sangat istimewa sekali. Apa di antaranya? Batu-batu besar yang hebatnya mungkin itu satu ton ada. Bagaimana tekniknya untuk menyusun batu-batu itu sendiri? Bukan kita berpikir itu pelekatnya pakai apa, ada yang pendapat telur, putihnya telur, untuk lemnya dan sebagainya, pada waktu itu belum ada semen. Oke lah pendapat, tapi saya tidak kesana dulu. Saya ngelihat hebatnya apa. Bagaimana tokoh-tokoh bangsa kita dahulu bisa memperhitungkan di mana kaki gunung adanya Prambanan dan Borobudur tidak terlepas dari Gunung Merapi. Sudah dari semenjak dahulu bergerak tanahnya. Para beliau mampu melihat palung-palung atau geologi, vulkanologinya sangat menguasai. Tanah batu yang berat sekian, di bawahnya ada palung-palung atau tidak. Atau sumber-sumber air yang berhubungan dengan sungai-sungai. Lalu kalau kita bikin di sini batu-batu numpuk atau Borobudur tersebut, bagaimana tidak tergoyang oleh reaksi daripada gunung-gunung atau Gunung Merapi khususnya pada waktu itu. Para beliau sudah sampai ke sana pola pikirnya. Lalu tegak lurusnya, ketika tanah itu tidak rata, bagaimana dia membuat menggunakan ilmu falak. Dari mulai lintang utara, lintang selatan, lintang timur, tegak lurus atau tidak. Padahal pada waktu itu kompasnya itu masih alami. Tapi sudah begitu jauh. Bangsa kita luar biasa.
Prambanan sama. Lebih tinggi kedudukannya kalau tidak salah dengan Borobudur. Dan lain sebagainya apa yang telah dicapai oleh para pendiri-pendiri bangsa ini, para pendahulu. Yang saya kagum, bagaimana cara menanamkan cinta tanah air. Apa dikira para pejuang, para aulia, para ulama itu pandainya muter tas betok sama dikir? Tidak. Apa dikira Wali Songo masuk ke Indonesia itu paling adu kesaktian, yang satu mengeluarkan keris, yang satu mengeluarkan cahaya, ini terus. Tidak. Ilmiah. Para beliau adalah seorang ekonom. Para beliau adalah seseorang yang ahli ilmu kedokteran, ahli pertanian, dan lain sebagainya. Begitu para beliau masuk ke suatu daerah dengan perdagangannya, memikirkan bagaimana caranya membuat income atau memasukkan income pada suatu negeri atau kerajaan yang para beliau tempati. Sudah sejauh itu pola pikir para beliau. Membawa misi rahmatan lil alamin, padahal pada waktu itu sangat heterogen, bahkan dunia muslim masih minoritas. Yang mayorite Hindu, Buddha. Tapi kok bisa berdampingan hidup luar biasa, tanpa kekerasan. Dan bagaimana kesepuhan-kesepuhan kita para pendahulu, diantaranya apa? Membangun cinta tanah air. Tapi jangan salah paham kalau saya ceritakan. Saya kiku zamannya Sejen Maning. Nanti kita ngomong benar kalau tidak kebetulan dipelintir. Nah ini. Apa diantaranya? Cinta tanah air. Bagaimana dari mulai zaman Portugis sampai Spanyol, British dan lain sebagainya sampai kolonial masuk ke Indonesia. Mereka bukan orang yang bodoh. Mereka orang-orang yang pandai. Bagaimana cara menanamkan kecintaan itu? Diadakan sedekah bumi, sedekah laut. Ini maaf, jangan salah paham. Jangan melihat negatifnya. Itu hanya suatu penutup pada waktu itu. Tapi mempunyai kandungan filosofi yang sangat tinggi. Itu diantaranya. Kalau kita buka filosofinya, yang sedekah laut, sedekah bumi, sejauh mana kita mempunyai atau memiliki tanah air ini. Itu sebenarnya tunjukkan bahwa kita memiliki bumi pertiwi ini. Cuma cara yang berbeda, karena apa? Berhadapan dengan Portugis, berhadapan dengan yang lain-lain penjajah pada waktu itu, menghilangkan imit kecurigaan dari kalangan mereka, kita membuat satu sedekah bumi, sedekah laut. Nah, yang kita tanyakan sejauh mana kita memiliki republik ini, tanah air ini. Itu sudah diterapkan dari para pendahulu. Kalau kita merasa memiliki dan cukup handar beni, pasti akan menjaga. Tapi kalau ngambang, ya ngambang. Kalau merasa memiliki, jangankan lagi buah mangga yang tua jatuh, yang masih pentil lah tiba, ya Allah, ini gede pun. Merasa sayang, karena apa? Merasa memiliki. Kalau tidak, ya masa bodoh. Jangankan lagi yang pentil. Nah itu. Apalagi yang dimakan kelelawar. Tanya, kenapa ya Allah sampai kerowok tiba? Akhirnya mubadir. Para beliau sudah sejauh itu merasa mahandar beni, merasa memiliki. Dan bagaimana cara menanamkannya? Bapak itu ku ono ayat TP ono.
ada. Tinggal pemahaman kita sejauh mana. Yang kedua, laut. Kok cukup kepala kerbau dibawa dengan upacaranya, sudahlah kita tidak usah melihat itu. Tapi kita melihat lautnya. Ada apa di laut itu? Ada kekayaan, jelas. Tapi bukan itu sebetulnya yang kita maksud. Laut mempunyai harga diri, kehormatan diri, jati diri. Apa di antaranya? Kalau kita pergi ke laut, paling ceritanya, iwaknya gede-gede kowe, deleng ning Cilacap wis mono kowe. Wis siji maning ceritane lainnya lagi. Kowe kapal gede temen kowe, pirang tahun kowe kerjaan, wis paling mubeng ya ning kono kowe. Coba kalau kita melihat lautnya, dan kita mau belajar, laut itu tidak mudah dipengaruhi apapun. Padahal kalau kita pikir, sungai-sungai yang ada di Indonesia ini berapa ribu sungai. Per detik musim kemarau itu berapa miliar yang masuk ke laut. Dengan membawa limbahnya dan sebagainya. Apalagi kalau musim hujan. Ngetop lagi. Itu di antaranya. Tapi subhanallah, limbah-limbah yang masuk ke laut, musim hujan ataupun musim kemarau, tidak mampu ke tengah. Paling 3 mil, 4 mil out, pinggir. Maka pesisir itu banyaknya kotor. Karena apa? Disapu oleh gelombang, setiap limbah-limbah yang masuk ke laut. Tidak mau terima. Walaupun bentuknya baik ataupun tidak, out, pinggir. Laut baik, ngasih langkah akal, langkah nyawane, bisa membedakan. Tidak mudah terima hoax dan tidak mudah terima macam-macam yang timbulnya memecah belah umat ini dan memecah belah bangsa ini. Ots, minggir. Yang hebat lagi ada, berapa miliar kubik kalau musim hujan masuk ke laut, airnya itu tawar. Tapi tidak mampu merubah asinnya air laut yang begitu hebatnya air tawar dengan sungai-sungai yang ada di Indonesia masuk ke laut. Anda tahu ngurungu beli lautin tidak kanyep. Durung ya. Lah. Yang kaget gue lah menik lautin jadi anyep gara-gara banjir. Berarti laut mempunyai jati, harga, kehormatan, loken sampean kalah karo laut. Ayo. Mestinya kita lebih dari itu mempunyai harga diri, jati diri, kehormatan diri. Dengan ringkasnya kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Walaupun tidak tertulis satu huruf pun di dalam merah putih. Dalamnya, di dalam merah putih ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Pentingnya kita mengetahui tentang sejarah maka dikholi dengan para ulama-ulama pendiri-pendiri bangsa ini yang ikut andil besar mempunyai kontribusi. Luar biasa. Itulah diantaranya maksud sedekah bumi, sedekah laut. Pada waktu akhir-akhir zaman Wali Sembilan, terus ke bawah, setiap mau membuat rumah, pasti ada janurnya, ada tebu, ada padi, ada kelapa, ada pisang. Dipasang di tengah-tengah. Blandar kalau di tempat kita itu blandar atau molo. Sebelum dipasang reng, sebelum dipasang tusuk. Kalau kita melihatnya negatif, ya negatif. Coba kita belajar melihat filosofinya positif. Zaman penjajahan pada waktu itu rata-rata instansi di bawah pemerintahan India Belanda yang dipasang mesti bendera Belanda, tidak mungkin pasang merah putih.
Kalau pasang merah putih, balik arah nih wong. Tapi ulama-ulama kita, para pendahulu kita tidak kalah akal. Nah ini, bagaimana para beliau bisa menanamkan merah putih setiap di dalam rumahnya, sehingga merasa nasionalisme itu ditumbuhkan dari tengah-tengah rumah. Itu satu contoh. Maka dikasih janur yang cantik, kuning, bagus sekali, tebu, padi, pisang, dan sebagainya. Nanti masang merah putihnya pakai acara. Ada yang manakiban, ada yang qiraatil Quran satu khataman, ada yang baca selawat, ada yang tahlilan, dan lain sebagainya. Baru merah putihnya dipasang. Penjajah pada waktu itu melihat, ya oh, ini budaya, tidak ada masalah. Karena apa? Ditutupi oleh beberapa. Tapi penutup itu bukan sekadar penutup, harus kita pikirkan. Setelah merah putih itu dipasang, satu minggu atau 10 hari, baru dipasang reng masuk. Kira-kiranya janur itu harus ada 10 hari, yang mending kalau musim hujan, kalau musim panas, kira-kiranya janur itu layu tidak? Layu, tebunya. Layu beli, layu, asem ditine, aran demene medun. Padinya tadinya kuning menjadi coklat karena kering, panas. Kelapanya sama, pisangnya tambah mateng. Kira-kiranya merah putih layu tidak? Sekali lagi saya minta jawaban yang tegas. Merah putihnya ikut layu atau tidak? Pegang yang kuat merah putih, adapun itu jangan kamu terpengaruh dengan kelayuannya, janur dan lain sebagainya. Itu untuk contoh kita semuanya, para ulama-ulama kita pendahulu sudah sejauh itu pola pemikirannya. Jangan dikira tidak. Dianggapi kiai bisane tahlil tok apa primen? Anak iban, ya. Ora zaman dahulu kiai-kiai kita modern, intelek luar biasa. Karena tahu sebenarnya Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa untuk lita'arofu, untuk mengenal. Mengenalnya lita'arofu dibekali inna akromakum indallahi atqakum, ya luar biasa. Itu diantaranya para beliau-beliau. Nah, suku bangsa ini banyak timbulnya dari mulai Nabi Allah Nuh saja kita ambil. Mulai turunannya suku Arya, Babilonia, lalu Barbar, Semit. Suku Arya yang melahirkan Persia, terus Argentina, Austria, sebagian India, Jerman, itu dari Mbak Arya. Babilonia khusus dari Irak. Irak sebagian turunan Babilonia, Barbar, Afrika sampai negara Cina sebagian, Semit, Eropa, dan Timur Tengah. Keturunan. Semuanya diberi hak masing-masing. Ada menjadi tanah airnya, dan lain sebagainya. Nah, kita mampu menghargai apa yang telah diberikan kepada beliau-beliau menjadi tanah airnya. Dan kita kembali kepada kita, lita'arofu, kita sejauh mana mengenal republik ini, mengenal bangsa ini. Coba kalau kita kenal dari mulai apa yang ada yang tumbuh di Indonesia ini, kalau mengerti dan dandani ekonomi Indonesia itu enggak repot. Lu benar. Karena kita akan menghargai di antaranya apa gue sering nyongulang-ulang. Kalau kita fanatik terhadap fanatik yang benar kepada bangsa dan tanah air ini, mulai tumbuh paling tidak. Ya jambune ya jambu Indonesia, bu jambu Purwokerto, bu jambu Banyumas, bu jambu ndi kowe. Khususnya metune sing Indonesia. Ora ado-ado jambune Bangkok.
yang tanahnya subur kayak niki, ini jambune jambu bakok. Sing hebat maning apa kowe pepaya, kates, California. Top kowe, katese California, jambune Bangkok, garme Inggris. Nopo malih. Yang tanah subur agraris maritim kayak niki kok nganti KTC California ya diguyu niku. Tapi kalau kita cinta kepada republik dan tanah air ini akan mengatakan dengan bangga apa? Jambu Indonesia. Loh. Sedera ngoten. Niku nek pun saged ngoten. Boten dangu ekonomi Indonesia akan meningkat luar biasa. Itu diantaranya. Itu juga bagian daripada cinta bangsa dan cinta tanah. Lakoni aja lah sama lu takontok. Ini gula istimewanya. Nah, para ulama-ulama pendahulu merintis betul bagaimana perjuangannya. Dan berhadapan dengan siapa? Dengan penjajah pada waktu itu. Coba kita lihat Kanjeng Sultan Agung ke bawah. Kalau kita pikir pada waktu itu, iki kepriwe kiai-kiai gawe pondok pesantren. Di satu sisi berhadapan dengan penjajahan dan lain sebagainya. Sektor ekonomi masih belum sempurna dan lain-lain. Apalagi dunia pertanian, persawahan yang sangat terbatas pada waktu itu. Tapi para beliau tidak pernah mengenal lelah. Tirakatnya luar biasa. Sehingga diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu pada waktu itu membangun umat, membangun bangsa. Membangun kecintaan kepada sesama kita. Pasti ada kiblatnya. Siapa kiblatnya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua arahnya kiblatnya ke sana. Bagaimana Rasulullah pada waktu setelah hijrah, dan kita ayo kita berpikir bagaimana kalau melihat sejarah hijrah. Terkadang kita melihat sisi bahwa Rasulullah hijrah itu karena ditekan oleh kafir Quraisy. Bukan itu, sekalipun tidak ada itu, kalau itu sudah maktub, ya pasti pindah hijrah. Itu boleh jadi sebab, boleh tidak. Jadi hijrah itu wahyu, bukan karena sebab si A, si B, tidak. Kenapa dihijrahkan ke Madinah? Dulu namanya Yathrib. Ada apa? Padahal Semenanjung Arabia culture-nya sudah mulai maju. Subhanallah itu. Tapi kenapa Rasulullah dihijrahkan ke Yathrib? Kalau kita hijrah hanya menerangkan bagaimana gencatan-gencatan yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada waktu itu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya biasanya akan muter di situ saja. Tapi coba kita lihat kenapa ke Yathrib? Ternyata dari Yathrib itu sudah ada jalan sutra umurnya 3000 tahun sebelum Masehi yang menghubungkan timur jauh. Maka dibangun dunia ekonomi, dihidupkan hingga jalan itu terkenal namanya Jalan Sutra. Loh itu. Coba. Berkembang di situ. Ekonomi luar biasa. Jadi kalau pada waktu itu jihadnya jihad luar biasa. Ya kalau kita tirukan mungkin Allahu Akbar, bangun rumah sakit. Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun marketing. Allahu Akbar, bangun mall dan lain sebagainya. Itu ulama-ulama kita para pendahulu bagaimana cara membangun pada waktu itu. Luar biasa. Sampai sekarang dibuktikan kelebihan para beliau dari mulai pariwisata 9.
orang sudah mati sekian ratus tahun masih mampu memberi makan yang hidup, membuat ekonomi kerakyatan, mempersatukan umat. Coba lihat Gunung Jati, yang dekat sajalah Gunung Jati. Luar biasa, separuh muslim, separuh non-muslim. Perdagangannya di lingkungan itu makmur, maju benar. Itu kalau di situ tidak ada makam Sunan Gunung Jati, kira-kiranya ramai begitu atau tidak? Mau dagangan dengan kuburan? Tidak. Berarti kita kalah dengan orang yang mati. Syarif Hidayatullah yang sekian 454 tahun masih bisa mempersatukan umat dan bangsa ini, membangun ekonomi ini, kita masih ribut saja. Talqin, tahlil, maulud, manaqib, ruwat. Nah, ayo. Nanti akan datang nih beda pilihan. Yang satu tokoh. Beda noblok saja 3 bulan belum tentu waras itu penyakitnya. Loh, maaf saja. Ya, maaf. Nanti lahirnya sama. Bengkerengannya itu lama. Salam saja kalau terkadang lewat ketemu belum tentu salam, ataupun di ruang walimah atau tahlilan misalnya. Kelihatan sekali, nampak. Kapan kita akan maju kalau begitu untuk ke depan bangsa ini? Lain negara sudah membuat luar biasa, dari mulai alat tempur sampai ekonomi sampai dolarnya menguasai. Lah itu. Sampai terkadang kalau kita mau nukarkan uang dolar, kusut sedikit nilainya turun. Tapi uang kita yang gambarnya proklamator bangsa, Pak Karno, Hatta, di dalam uang itu kan ada gambarnya. Kusut pun kita terima. Ajib gitu ya. Ini nilai proklamator bangsa. Siapapun. Nah, inilah hebatnya. Kita kalah lagi. Yang ada apa? Usrek terus. Maka kiai-kiai kita para pendahulu luar biasa, khususnya bagaimana menata, menanamkan keukhuwahan, kemajuan dan lain sebagainya. Kita bangga dengan munculnya perguruan tinggi yang mana ahli IT, ahli elektro dan pertanian dan ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Semoga generasi penerus kita akan menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena waktunya saya hanya bisa memberikan penyemangat saja untuk ke depan. Jadi saya tidak bisa panjang lebar. Cuma saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga almarhum Mbah Kiai Muslih, penerusnya, generasi penerusnya, terutama dari putra-putrinya, dari cucu-cucunya dan para murid-muridnya, mampu meneruskan atas perjuangan beliau. Itu yang penting. Dan kita jaga kekompakan, kerukunan di antara sesama kita, khususnya para santrinya dan keluarganya. Jangan mudah masuk angin, mudah dipecah belah. Itu. Kalau kita semuanya benar-benar cinta kepada Mbah Kiai Muslih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat fitin wa dunia wal akhirah. Dan selanjutnya biar diteruskan oleh sesepuh yang ada di sekitar ini. Jamnya masih sore karena kita akan memburu mengejar ke Bandung. Dari sini pulang ke Jakarta dahulu. Sorenya baru ada acara di Pondok Padalarang Ngamprah. Kurang lebihnya mari kita tutup doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidi Sa'adat Qutbul Bidayat wa Nihayat Khalifatullah fi khazainil ardi wa samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damati sa'adatil qadat salatan taftahul lana biha babal khairat wa sa'adat fid dari dunia wa daril ma'ad
wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi auladina wa ikhwanuna minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan hadhihi rubat bahki almarhum.